tu dalam tu adalah ikan puyuh. Tu hasil mancing hari ni. Okey. Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni mancing lagi. Mancing ikan di spot ni. Okey. Spot ni. Okey, kita tengok ikan apa ada. Jangan lupa like, komen, subscribe video saya. Untuk terus saya terus bersemangat buat video. Okey, lanjut. Okey, kawan-kawan. Okey, mancing ikan ni menggunakan umpan nasi. Umpan nasi. Cara lama orang dulu-dulu. Okey, jom kita lanjut. Dapat buat ikan puyuh. Okey guys, ikan puyuh. Lanjut. Okey. Dah. Ah, terlepas. Okey, cuba lagi, tak apa. Tak apa. Ha, ni tuan dia ni. Ha ni. Ha, otai mancing ni, orang lama ni. Alright. Oh, dah ada. Ada. Ha, tengok ikan. Ha. Ha, tu dia. Ha, tu dia. Babung belum masuk lagi eh. Sabar, tunggu dulu. Lalu mari ni. Tu. Ni, tempat dia pun. Ha. Oh tu. Mari sini, tarik. Masuk ajur sini. Ha, lalu tu. Okey, nampaknya ada. Ada. Ada tangkapan. Ada tangkapan. Ikan gabus. Karuan. Wah, ni dia. Berat. Ha. 2 kilo. Okey. Okey, karuan. Upan nasi. Betul tak? Oh, rupanya karuan pun makan ikan upan nasi hari ni. Okey. Hasil tangkapan hari ni. Okey guys, lanjut. Keli tu pekat lah, ikan uai selalu gila. Lopak. Uai pahit sikit je. Kaki je. Oh, kacang untuk jaring kau ni. Tak bubur lah. Cabut lah ikan apik. Tutup. Tercabut dengan jaring. Besar pula tu. Kalengah ada itu. Oh, kau untuk jaring. Dua hari je duduk dalam tu. Ikat. Kena ikat. Ikat molek lah. Kalau itu berkenda duit pasuk dia ni. Tengok 8 kali 10 buat dia. Susah. Tengok tak ada. Biasa ada bunyi pau dalam bekas tu. Ini sinya cari-cari duduk kat luar. Mati ke? Mati. Lembek. Tak mati lagi. Mati dah lembek. Dia lembek. Boleh makan lagi lah. Boleh lah. Tutup jari. Tutup jari. Beli lain. Puyuh lain. Sama.
dia masuk ke bawah tu sini. Kipasnya. Letak dekat bawah ni kan. Tutup air dia. Ha. Hujan air dia tu kan. Alah, anak puyuh. Aduh, jatuh. Jatuh. Cucu puyuh. Okey. Inilah hasil mancing hari ni, eh. Okey. Yang tu dalam tu adalah ikan puyuh. Tu hasil mancing hari ni. Okey. Okey, jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum.